Sering katanya, kenapa sebegini? Kau juga punya hati. Akhirnya kita itu ketemu itu sebelum puasa kan. Jadi teh asli ini habis dari mana? Dari temen. Dari temen. Ngobrol-ngobrol sambil duduk kan tuh. Aduh, pangling banget ya, jadi pangling lah. Iya, pangling tuh jadi berbeda gitu kan. Nggak seperti yang biasanya kalau di bulan Ramadan itu ada perbedaannya. Iya. Naman. Pantesan gitu kan, berbeda drastis. Biasanya aku kan nggak pakai kerudung. Sekarang di bulan suci Ramadan pakai kerudung, Masya Allah. Allah tabarakallah. Udah beli baju baru belum? Belum lah. Belum? Gak kepikiran. Gak kepikiran, mikirin siapa tuh? Kirin. Harap kau bisa tetap setia. Gak asa tambah sinema tambah gak kepikir buat beli baju. Kalau iya. Dulu-dulu makan ya? Iya dulu mah ya. Harus beli gitu. Pingin banget gitu kan orang lain beli sandal, kita pingin. Terus pakaian sekarang yang lagi hits, pingin cepet-cepet dibeli. Kalau sekarang mah enggak ya? Enggak, biasa aja. Sama ya, ternyata. Mungkin kita itu sudah menginjak dewasa. Bunga yang tong janji selamanya, tunggu saya nanti, pasti balik saya. Tunggu saya nanti, pasti datang. Oh, gile, panas banget di hari ini ya. Gue mau isi bahan bakar dulu nih, udah kedip-kedip ya, takut kayaknya itu ya bahan bakarnya habis, mogok, waduh repot ya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, di puasa keberapa ya sekarang itu ya, lupa lagi gue. Wow, gile. Lumayan ini panas banget ya. Wah, ini bakalan telat nih ya. Gua jemput Astri karena dia itu udah telepon dari tadi ya, barusan juga kan ada kerjaan juga yang ngedadak, ada guru TK pingin minta untuk editin video gitu kan, harus kelar hari ini juga. Tahu-taunya Astri itu telepon minta tolong untuk jemput dulu Agan, bisa enggak? Ya, kalau bentar ya bisa lah ya. Gue isi bahan bakar dulu. Sip. Oh, gile ini panas banget. Aduh, handphone geter-geter mulu, kayaknya asli deh ini nelpon terus. Sorry, gue OTW as, lagi di jalan nih, udah sampai alun-alun, tunggu ya. Ayo, wala merah, hijau dong, lama lagi, waduh, dijemur, panas, kepanasan lagi nih, ya ilah, ya akhirnya hijau juga, go. Wow, simbanya nyebrang langsung sekaligus. Motor depan gua agak kenceng juga gitu kan. Waduh, mbak. Jadi buat semuanya kalau mau nyebrang itu lihat ya kendaraan yang melintas itu apakah kecepatan itu tinggi atau tidak. Oke, ini suasana pusat kota ya. Di siang ini nih anak sekolah baru aja pulang ya. Aduh, dulu mah pas sekolah ya, pingin tuh rebahan terus. Karena lemes gitu kan. Lemes, tapi ada juga yang bandel mah ya, pada ke warung. Aduh. Tapi ya ahli ya, kalau gua mah enggak suka rokok, untung ngate ya. Aduh, Bapak, di samping aja, Pak. Ini banyak kendaraan, Bapak. Panas, Pak.
Kasian juga ya bapaknya ya. Gue udah berapa kali ketika jemput Asri itu telat mulu. Waduh, kebiasaan gue harus dirubah ya. Takutnya itu cemberut, tapi untungnya itu ya Asri itu meskipun ya gue telat jemputnya, dia tuh gak suka, ya gak suka marah-marah untungnya tuh ya. Masa sih ya minta bantuan terus udah dibantu malah marah-marah. Baru tuh kalau yang gua janjiin gua telat baru ya tuh semuanya ya. Katanya tuh dari SMA 1 itu ke kanan terus ada perumahan deket itu gor katanya. Ada gor sebelah kanan pentokan jalan katanya. Mana sih ya? Gua pelan-pelan deh. Pelan-pelan di area-area sini sih katanya. Deket Perum ada gor. Oh ini nih. Gor. Oh itu tuh testrinya. Waduh panas. Oh my god. Hai Kak. Hai, gimana kabarnya? Ya, gimana baik? Alhamdulillah sehat. Maaf ya repotin. Ih, enggak apa-apa tuh. Mic-nya boleh di pakai dulu ya clip-on-nya. Yep. Clip-on-nya dipakai dulu biar suaranya terdengar. Gak apa-apa ini sambil vlog. Tetap. Udah lama juga ini gak ketemu, gimana puasanya, lancar? Lancar. Terakhir kita itu ketemu itu sebelum puasa kan? Mm-hmm. Jadi Teh Asri ini habis dari mana? Dari temen. Mm-hmm. Ngobrol-ngobrol sambil duduk kan tuh? Suka tuh. Ini panas banget sih ya. Aduh, pangling banget ya, jadi... Pangling lah. Iya, pangling tuh jadi berbeda gitu kan. Nggak seperti yang biasanya kalau di bulan Ramadan itu ada perbedaannya. Iya. Nyaman. Pantesan gitu kan, berbeda drastis. Biasanya aku kan nggak pakai kerudung. Sekarang di bulan suci Ramadan pakai kerudung, Masya Allah. Allah, tabarakallah. Hijrah. Bulan puasa ya, jadi kita harus mencari ilmu sebanyak mungkin, terus mencari pahala sebanyak mungkin ya di bulan suci ini ya. Karena bulan ini adalah bulan yang paling berkah, ya kan? Iya dong, suka terawih? Iya dong. Kalau kerjanya bagian pagi, iya, terawih, ya. Kalau bagian siang, ya enggak. Katanya kan kalau di kloter juga kan dulu pernah cerita kalau terawih kan boleh dulu terawih nanti dilanjut kerja katanya. Sama sekarang juga. Sama. Tapi kayaknya ini mah dikasih luasa sama bosnya. Apa? Itu untuk terawih tapi ini orang enggak gitu. Berangkat ke masjid kayaknya. Bukan gitu, masjid yang di situ Teh. Terawihnya suka nyampe 8:30. Kalau kan konter harus ini dulu, harus apa kalau mau pulang Teh harus nyetok dulu barang, ini itu jadi sudah susah. Oh, jadi terawih itu biasanya kan jam 8 kelar kan. Kalau di situ jam 8:30. Emang berapa rokaat? Enggak tahu, belum 2, pernah. 2-3 kayaknya. Kayaknya iya. Belum ya, pernah ada. Kalau 8 itu kan agak cepat juga sih, 11, tapi biasanya temponya itu pelan gitu kan. Kalau 2-3 itu sama kunut kan, itu agak kenceng tuh speednya itu ya. Jadi gimana kabarnya sekarang? Kayaknya lagi flu. Iya? Iya, dikit. Kemarin, itu perutnya gimana? Udah mendingan udah. Atau? Udah sekarang flu, dia itu nggak bisa jaga kesehatan itu semuanya ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Tapi sekarang puasa kagak? Puasa. Alhamdulillah. Sekarang tuh puasa yang keberapa ya? Keberapa sih? 17-16 sih. Mungkin 16-17. Antara ya. Itu, Wel. Ya soalnya nggak ngitung-ngitung. Biar cepet ya gede biar gitu. Cepet. Ngomong-ngomong udah beli baju baru belum? Belum lah. Belum? Gak kepikiran, mikirin siapa tuh? Gak asa
tambah sini mah tambah nggak kepikir buat beli baju. Kalau dulu-dulu makan ya? Iya, dulu mah ya harus pas beli gitu. Pingin banget gitu kan orang lain beli sandal, kita pingin. Terus pakaian sekarang yang lagi hit, pingin cepet-cepet dibeli. Kalau sekarang mah enggak ya? Enggak, biasa aja sekarang. Sama ya, ternyata. Mungkin kita itu sudah menginjak dewasa. Dewasa. Oke, teman semua jadi teh. Asri ini katanya habis dari temennya. Ada kegiatan apa? Tumben-tumben gitu kan. Biasanya kalau jam segini mah tidur katanya pas di chat itu. Ya biasa. Apa mau katanya? Katanya ini mah ya. Katanya teh ngajak bukber. Bukber? Tanggal? Atau cuma temen-temen deket atau sekolah atau gimana? Temen-temen deket doang, yang deket begitu. Temen ini kerja atau? SMK. SMK? Iya. Kalau ngomongnya mah, berapa ya? 5 hari sebelum lebaran, tapi gak tahu. Iya, berarti sekitar 1 mingguan lagi ya? Tapi gak tahu. Kan biasanya kalau udah di tanggal segini, kok gak jadi gitu. Jadinya kapan? Iya. Maksudnya gini nih, bukber-bukber puasa kagak nih. Apa puasa? Puasa, tapi kalau cewek itu pastinya kagak full ya puasanya. Enggak. Itu ya. Kalau gue alhamdulillah nih di puasa ke 16 atau 17 sih. 16-17. Alhamdulillah lancar juga gitu. Alhamdulillah. Ya karena sudah terbiasa sih kalau di wedding itu makan tuh siang. Tapi ya efeknya tuh lemes sih. Lemes doang. Enggak lapar. Enggak lapar. Masa ada Padang di sini tuh? Hah? Masa ada Padang. Kamu mah tuh ngajak ke Padang ini tuh ya? Itu ya. Ah, biasanya sama teman-teman kerjanya di kayaknya. Itulah. Delivery gitu kan. Grab food. Astagfirullah. Iya kan? Itulah. Oke, terus semuanya jadi Teh Asri ini katanya barusan dari temannya ambil rumahnya di mana, di Perum. Di belakang di situ kan deket gang ini. Kirain tadi Perum, katanya tadi kan sempat chat juga katanya jemputnya itu di sebelum Perum. Perum kan depan. Ini juga kan bisa tembus kalau nggak salah ke belakang. Iya, yeah. Bisa jadi deket. Berarti maksudnya lewat gang ini yang sini, sebelah sini. Oh, kirain tuh yang lewat situ. Enggak. Gak tahu situ mah, gak tahu jalan situ. Wah, jadi asli emang nggak kemana-mana ya. Terus tadi berangkat sama siapa? Dianterin. Enggak, sama kan teman di sini ya. Dianterin sama si kakak ke sini. Oh, iya. Si kakak? Kerja. Di mana? Tempat aku kerja. Hah, keula. Kumaha ceritanya ini? Jadi kan si kakak sok nyanyi. Ini serius? Serius. Kalau bulan puasa mah kan enggak ada ya. Ya enggak ada jadwal. Terus kata si KTA daripada diam di rumah, sebulan mending kerja. Tapi sebulan doang, nanti kalau udah lebaran mah manggung lagi udah ada job. Itu daftar dulu ke bosnya? Iya, kan dulu si kakak dulu yang kerja di situ. Terus asli sekarang kerja enggak? Kerja. Terus kan biasanya kan ada yang lowong atau ada yang keluar kerja baru diisi. Ini malah nambah? Enggak, jadi emang lagi kurang satu. Oh, emang lagi? Lagi kurang satu. Oh, lagi membutuhkan kerjaan. Iya, nanti kalau udah lebaran paling nyari lagi yang baru gitu. Kakak keluar. Soalnya kalau udah puasa beres mah kakak juga ada job nyanyi. Jadi kan kemarin itu penuh tuh. Yang kerja atau ada yang keluar? Ada yang kan tadinya penuh. Terus ada yang keluar satu. Masih baru-baru udah sebelum puasa sih. Oh, berarti baru kemarin ya. Terus kakaknya masuk lah. Kakaknya masuk. Oh, bulan puasa doang. Iya. Tahu beneran. Aduh, satu kerjaan tau nggak? Padahal mah satu shift. Emang jadi biar shift berangkatnya bareng. Emang ke shift? Itu kalau satu shift sama adik kakak gitu gimana di tempat kerja? Ya, biasa aja kata orang teh kembar. Iya, agak mirip juga soalnya kalau kakak mah agak tinggian dia. Cakamar ada tinggi. Agak tinggian. Apalagi itu adiknya. Adiknya itu tinggi banget ya? Tinggi banget ya? Badan juga enggak isi ya? Misi. Oh, ya gue baru tahu nih. Teh siapa sih namanya? Nina. Teh Nina. Teh Nina itu ternyata kerja satu kerjaan. Nah, jadi Teh
Mina ini, kakak Asri ini adalah penyanyi gitu, teman semuanya. Nanti deh kalau gue satu lokasi, gue bakalan bikin ini nih shot ya di YouTube. Nah ini kakaknya Asri, kayak gitu. Atuh Ayuna sekarang, atuh mau langsung kemana ini? Kemana lagi? Kemananya? Mana? Padang. Hah? Ke Padang. Maksudnya? Ke Padang.